12 Hamzah Deva nomor punggung 7 dan Darman nomor punggung 19. Sedangkan pemain cadangan Muhammad Faizan nomor punggung 31, Maulana Khalid nomor punggung 9, Arifah nomor punggung 10, Kadapi nomor punggung 16 dan Zahrul nomor punggung 12. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka, di mana kita lihat line up daripada tim El Satra FC dari desa Lanjuk Banti Kecamatan Kuala. Hari ini mereka langsung diasingkan oleh saudara Syawal, penjaga depan Dedi Nurdianja nomor punggung 20, Rizky Ramadan nomor punggung 9, Fajrul Sofia nomor punggung 23, Rahul nomor punggung 14, Bagus Sandi Rizky nomor punggung 2, Michel nomor punggung 18, Al-Farisi nomor punggung 8, Rizal Amra nomor punggung 77, Reza Rizky nomor punggung 7, Linka Bini nomor punggung 69, dan Kairul Fali nomor punggung 11. Melainkan pemain cadangan Muhammad Hindika nomor punggung 8 kami, Irini Patutnya nomor punggung 19, Rahmat Ibra nomor punggung 9, Aryan nomor punggung 20, dan Akil nomor punggung 21. Pada hari ini sekalian, pada kita segera kita lupa menerima lapangan pertandingan, di mana kita akan mempertahankan pertandingan di Aceh
Sudah lagi-lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Sekarang Farhan Bulek mencoba kembali ke sana. Di sana masih ada. Ya, baik sekali Ilham Mahfudillah. Umpan berpindah pada Rizky Tangze kali ini. Kita datang menggunakan membuka ruang. Namun hilang kuasaan kepada Rizky Tangze. Kita kembali lagi serangan mencoba dikuasai. Lewat kaki bagus dari Rizky. Namun kembali lagi terbaca oleh Fadro Sofya. Kita datang ke sini sekarang. Mencoba kembali ke belakang Hikmah Pelangi. Maulana, di sana ada. Ya, Farhan Bule. Ke belakang dia sementara. Ini dia putra kelahiran Cek Bukit. Kita menang ke sana. Rohil Al-Farisi. Umpan berpindah kaki kembali lagi. Maulana Bokun kali ini kerjasama dengan Farhan Bule. Kita lihat di sana ada Ahmad Maulana Putra atau Wikun Bakar sehari-hari. Pemain yang sempat berwarna wiri di Liga Indonesia. Kita lihat lagi-lagi serangan Sandi mencoba diperangkatkan oleh pemain-pemain di belakang tiga atau kursi Aceh Besara. Namun kembali lagi umpan yang tidak terarah tadi daripada seorang Rohil Al-Farisi. Ini dia kita lihat. Ya, talenta muda yang juga sempat diandalkan oleh tim Gantangan Persiraja. Michel juga salah satu putra terbalik kelahiran di Masah Plak. Kita akan menemukan biru. Tadi bola jatuh dan kekuasaan kemain-kemain Elfadra FC. Namun dapatnya bola keluar kali ini. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Ya, rekan-rekan media, rekan-rekan keamanan. Ya, tolong garis paling ujung supaya dapat dikondisikan. Ya, rekan-rekan keamanan, garis lane lapangan sebelah kanan paling ujung, tolong supaya dapat diselesaikan. Ya, 1 meter jarak penonton dengan garis lane lapangan. Ya, tolong yang paling ujung, Bang. Yang paling ujung dekat yang sudut, Bang. Ya, kecuali pelatih. Pelatih tidak masalah. Ya, kita lihat Dharma. Ya, umpan berpindah lagi. Hamzah Desa kali ini mencoba kembali ke bola lagi. Sayang. Tembakan daripada putra kelahiran Sumatera Utara Medan. Hamzah. Kebanyakan para sore hari ini. Sebenarnya kepada tamu tamu kehormatan yang sudah sempat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran dan terima kasih kepada bersama kami pada sore hari ini. Lapangan. Ya, kita belum terjadi. Sempat di tempat. Kontrol kemarin dengan total hadiah 100 juta rupiah yang digagas langsung oleh Kolonel Infantri Bapak Ali Imran. Kita lihat Al-Farisi umpan berpindah kali ini. Kita terbaca kembali serang Rohil Al-Farisi kerjasama kembali lagi. Kita lihat di sana ada ya Mohrana Bumbong jauh umpan di desa ya Rizky Tangze mencoba mempunyai ya betul lagi lagi. Ya sudah datang sini berkali. Sudah mengalami satu kesulitan. Dari pada kali ini, pemain kita berhenti anda dapat dalam satu setan di Indonesia. Ya kita lihat kali ini kembali lagi. Ya bola mencoba dikuasai. Ya kami juga sangat berbangga hati dan terima kasih yang tak terhingga akan ucapkan kepada Askar Proses Itu Pemain Biru yang telah bekerja sama dengan kami tentunya untuk memasukkan turnamen dengan total hadiah 100 juta rupiah di lapangan yang kita bangga-banggakan. Dan juga sebelum kami juga sangat berbangga hati di mana Bapak Penguat dan juga Serat Wakil Ketua Askar Proses Itu Pemain Biru yaitu Bapak Said Abdul Rahman juga langsung menyaksikan jalannya pertandingan yang sedang berlangsung antara tuan Jaya Kabupaten Kota Jatah FC dari Kabupaten Aceh Utara yang sedang kami saksikan dengan tim Elfadra FC. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Pemda Kabupaten Biru. Ya, selaku utusan kepada Bapak Bupati dan juga terima kasih kepada seluruh dari jajaran Korem 011 Lawangsa yang sering telah berada bersama kami panitia penjara dan juga langsung menyaksikan jalannya pertandingan pertama turnamen di lapangan Stadion Kriket Jakarta ini. Kita lihat lagi. Ya, dapatnya dua belum mendapatkan debut dalam permainan mereka. Meskipun kita lihat dua-duanya sempat mendapatkan satu dua peluang. Di mana kita lihat baru saja
Ya, saudara Rival Ahmad mendapat sebuah kesempatan di depan gawang yang dikawal oleh Aris Mandar. Namun tembakan daripada pemain kelahiran Aceh Besar ini juga masih belum tepat ke gawang yang dijagai oleh Aris Mandar. Di belakang lagi, serta kita ini sudah menyerang. Dengan kaki mantan pemain Lombok FC, saudara Al-Sari. Musir, kembali ke belakang dia. Kita lihat di sana ada, jadi kira mana. Di jalan selanjutnya sudah Fadro Sofyan Sindara. Ya, Fadro Sofyan. Dengan pelangkannya, bersama dengan sayur-sayur. Namun dia kosan dia. Kembali ke serangan datang sulit berganti. Lalu dimulai mencoba dihadapi. Oh, kembali apa terjadi? Nampaknya pelanggaran belakang tadi. Oleh sebuah kaya yang kita lakukan ini. Ya, terhadap Dharma. Kita lihat juga salah satu striker dia yang pernah diandalkan oleh Borneo FC baru-baru ini di Elite Pro Academy. Juga salah satu jebolan kepada PSLS Blok Malang usia 16 di final Nusantara Open tahun lalu. Tidak apa terjadi dengan salah satu pemain bergerak di El Patra FC. Ya, nampaknya Fadro Sofyan sedikit mengalami gesekan tadi. Dengan salah satu jebolan kepada SSB Patriot Pantelan di Aceh Utara, saudara Dharma. Ya, semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu pemain yang diandalkan di persebelahan oleh sekuat dari El Patra FC yang dilakukan di Aceh Utara ini oleh salah satu mantan pemain PSSB Direk, saudara Jawa. Ya, tendangan bebas di luar area kawasan. Kita lihat kali ini bola dihadapi oleh pemain kelahiran Batuta Kecamatan Muara Satu, Kota Lukman Ilham Mahfilah. Ya, kita lihat di mana pergerakan daripada pemain kelahiran Sumatera kepada Melbat yang juga berhenti di depan Jawab jangan jadi.
akan kita sarankan bersama dengan Thank you.
kesimpulan di pertandingan pemain masih menunggu dari gawang yang dijagai oleh saudara Deni Mulyadi. Jalan-jalan dengan berlima pemain kali. Ya, sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi. Tidak bisa ada itu. Ya, kerjasama saling ya sekuat. Namun dapatnya kembali lagi Al-Tanzi melakukan sebuah pelanggaran di mana kedalam tadi itu lari tinggi mereka kali. Ya, hanya menghasilkan kembali bola saja. Bagi itu jatah Osana Abdul Sintara. Yang kedalam kembali lagi Ilham. Yang kembali lagi Ilham Adan. Yang berhasil di zona permainan. Yang oleh saudara Rohi Al-Fadzi tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Ya, semoga ini hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu pemain yang sangat diandalkan di belakang depan oleh sebuah pemain datang dari Agung Utara Isti Aulia yang putra kelahiran Tante Kabupaten yang juga musim lalu sempat berseragam Ayam Inantas PS Medan di Liga 2 Pegadaian. Yang kesempatan didapatkan di penghujung babak yang pertama kita akan dihadapi oleh pesan yang sempat berlaku Ramai Yusri tadi. Ya, seperti mana tadi oleh Bapak Dandi Bidut. Ya, di mana pencetak gol pertama di laga pembuka sore ini akan mendapatkan 500 rupiah tawaran dari beliau. Akankah berhasil memanfaatkan sebuah situasi teknis selama ini yang hanya terkira beberapa meter saja dari kawan dan dikawal oleh Deni Mulyadi. Ya, maju dulu. Ya, satu lagi. Dari tim Evatra Abdi, nomor 5 Rizky Ramadan, kita dikeluarkan yang masuk pada semen 21, Mora Abdi. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada dua tim pemain dan kepada Anda para peserta yang kami mendapatkan selamat menikmati dan selamat menyaksikan ini dia pertandingan babak yang kedua antara Onosaka FC berhadapan dengan Jabat FC Aceh Utara. Ya, kita berhadapan kita sebagai kedua dilangsungkan. Ya, kita kali ini bola mencoba dihadapi
Ketua Staf Presiden Kepala Dinas dan juga turut juga dihadiri oleh Bapak Sekwan yang merupakan Wakil Ketua Staf Presiden Kepala Dinas yaitu Bapak Paul Abdul Rahman dan jajaran juga turut langsung hadir menyaksikan jalannya pertandingan pembuka turnamen dengan total hadiah Rp100 juta. Ya, jajaran pihak keamanan juga tidak ketinggalan, tentunya telah menjadi bintang kami di event ini, begitu juga dengan para tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kepala Dinas. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang. Bapak Sekda Kepala Dinas dan jajaran Jati Polres 011 Wilawangsa. Terima kasih kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Ahmad Maulana Putra. Juga istana masih ada. Ya Hamzah Desa, baik kembali. Ya umat berpindah kembali lagi. Kita dan semua umat kemasan kali ini. Dan pada dicari. Kita dikata masih ada Barman. Satu rumah sentuh hak. Kita lagi-lagi. Bapak Sucuk kembali kuasai sementara ini. Oleh sekuat daripada tim. Ya, Gatap FC Aceh Utara. Ya, kami juga sangat berbangga hati. Dimana kita lihat media pakai top. Juga langsung berikut jalannya pertandingan ya esok kami piala dan res 011 Wilawangsa tahun 2024 di lapangan Stadion Sedang Ubin ini. Ya tentunya terima kasih kami ucapkan kepada ya akun TikTok dan Instagram dari Pase Sport yang telah bekerja sama menjadi mitra kami sepanjang pengelolaan ekonomi kami sepak bola dengan total hadiah Rp100 juta. Ya lagi-lagi, ini adalah sebuah pelanggaran tepat di depan wasit pengadilan laga.
dilakukan dari oleh salah satu pemain daripada Jakarta FC Aceh Utara. Ya, di mana besok sore seperti mana yang telah kami kabarkan kepada Anda, di FC tim yang dipresideni oleh Adi Arsyaja, tim yang dipresideni oleh Ali Uba, di mana besok sore mereka akan mengandalkan Dabi bersama dengan ya Musliadi Eku, juga tidak ketinggalan. Bukan itu saja, Rahmat Musa Kiruslan, Farhan Ali dan kawan-kawan besok sore akan diandalkan oleh tim JWSC, tim yang berbatas di Simpang Kipre, Aceh Utara. Sedangkan lawan daripada mereka besok sore Persimura Putu dari Kabupaten Timur. Kita akan yang perebutan hujan. Ya, sekarang bola dikuasai kembali oleh rival. Di sana ada Ahmad Maulana Putra. Ya, baik sekali Ahmad Maulana Putra beserta serangan. Rizky Aulia mencoba mencari sentuhan. Kita masih lepas Rizky Aulia. Namun lagi-lagi, ya pelanggaran dilakukan. Langsung dilayangkan kepada saudara Rahul tadi oleh Wadi Kaihudi mengambil pertandingan. Pik, inilah. Yang kita lihat Bapak Camat yang juga telah mempersamai kami sebesar seperti Bapak Camat di mana pesanan di mana kita lihat kondisi Bapak Teguh Mandiri Putra juga masih berada bersama kami dan kita lihat segala pertandingan untuk kita mengambil mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Tembakan di belakang bawah mantan pemain di pada tim Traktor Kuning yang diberikan Liga 2 Indonesia ini namun masih menyampi karena gawang yang dikawal oleh saudara Diak Durian dan Abang Mabartu. Matang Kualawan Hotel Fajar Kabupaten Jurus Rumah Tuhan tapi tidak ketinggalan bersama dengan ekstrim tapi ekstrim motor kompak terminal Lada Matang 242 Asrat Jawa Tersi dan Asrat Jawa Motor yang bersama dengan Sejahtera Indah Toko Bangunan dan juga Kahawa tapi tepat di Matang 242 Urban Pasar dan Mula Prato dan Jatuh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada kepada Apotik Pati yang diri bersama dengan Jata Kuti dan juga pegadaian dari Kabupaten Jurus. Kacar bu. Di mana kita lihat kandek atau
dan kembalinya dan hilang setelah kemudian Citra yang sangat panjang lama kali jatuh di samping pertama di ujung manis piala dan red Koko Koka Inga Bangsa. Oh, kita dah kalah kita tadi. Saudara. Dan juga dengan saudara Ari. Yang kedua, bola dihadapi oleh Ari. Yang 1-0 sebentar. Setuan daripada tim Gatas Eksiman di Sulada. Yang anda lihat di mana tembakan terukur daripada Putra Kalian Sumatera Utara Medan. Yang diandalkan hari ini oleh bintang ini dan kawan-kawan, ya saudara Rimar. Ya, ya Rimar, habis pertandingan kita akan berjumpai dengan saya. Ya, sesuai janji daripada Bapak Bandi 011. Kalau Bapak Yud, ya 500 ribu rupiah telah dipersiapkan kepada pencetak gol pertama. Ya, kita lihat Bapak Damat Kesangan juga masih berada bersama dengan tamu-tamu kehormatan. Menyaksikan dalam jalannya pertandingan. Ya, di mana ya, pameran nanti setelah pertandingan. Arifal, habis pertandingan, ambil sama abang, Bapak. Yes, ya. Yes. Oke. Udah gini dia, nanti ambil ini. Nah, Rok ini. Ada waktu dulu ya, di tengah ya. Ya, besok kori supaya anda tidak tinggalan laga antara kori Timura Bernum Kabupaten Pidi yang akan berhadapan dengan BWX. Ya, dan kita harapkan sebetulnya satu bola. Ya, sudah tiba kembali dari sini Menteri Bara. Ya, kita lihat ini ayam kori juga tidak tinggalan dapat jadi sponsor kami. Terus menghubung kami dari belakang untuk masuk sesat ekor sudah sesat piala dan ekoso sebelah Bila Bangsa. Terima kasih juga kepada PT Poli Sponsor Group yang juga telah menjadi mitra yang bosok kering kebarakan dari saudara-saudara kita dan kita juga tidak pernah yang kami menemukan supaya anda tidak tinggalan dalam berkomunikasi antara kiri ke kiri atau kita yang akan berhubungan dengan kore Timura Bernum Kabupaten Pidi. Ya, ya. Ali ini dia. Ya, ini Ali. Baik mengundang ini. Ya, Bapak dapat
Mereka besok hari akan ditandang oleh tim Jokowi Bintang.
dan tidak kuat dalam juara dari Kabupaten Aceh Utara, Giri Edi. Ivi Ardian Montot, ya, rajanya lantai rumput di Kevin. Dan juga, ya, bagi Anda yang ingin mendirikan bangunan semisal seperti lapangan futsal dan juga bin soccer, Anda bisa menghubungi Ivi Ardian Montot. Terima kasih juga telah menjadi mitra kami di FNI yang akan PSSI Kabupaten Giron di bawah pimpinan kepada Insinyur Haji Saifuddin Muhammad atau Ayahud. Terima kasih juga telah menjadi mitra kami. Inilah apa yang terjadi. Tembakan daripada Belo Aksiakan masih berhasil diamankan oleh Deni Dovianja. Ya, belum hendak. Kita lihat sekarang Maulana Bungkuk. Maulana Bungkuk dengan sebuah lompat. Kita tidak ada rencana di sana. Lagi-lagi keluar tenaga lapangan pertandingan. Kahawang tepat di Batang Gelumpang 2, ya, bersama dengan FNI Motor Kompleks Terminal Lama Batang Gelumpang 2 dan juga tidak ketinggalan Asraf Jaya Servis dan Asraf Jaya Motor bersama dengan ya Jata Kupi yang ada tepat di depan Rumah Sakit Umum Dr. Fauzia Birut. Ya, seandainya kepada imbang dan harus kita lanjutkan lewat babak kosongan atau berapa adik lagi, jadi kami tidak menghentikan penonton maju ke dalam. Ya, kita lihat kembali lagi. Kali ini serangan datang lagi. Ya, lewatkan di bawah pengerasan Yahadi. Hamzah Deva mencoba kembali lagi. Dibayang-bayangi oleh Erick Saputra. Kita lihat Deva tampak kembali lagi kembali memanfaatkan oleh pemain Nora Sumatera Selatan Medan. Kita lihat di sana ada Melana. Ahmad Mola Putra Selatan Mikus pengerasan Yahadi. Dan sekali mantan pemain kesehatan di Mahi ini. Namun kepada kembali lagi. Ya, sekarang bola dihadapi kembali lagi. Oh, kita lihat apa terjadi. Ya, nampaknya pelanggaran lompat tadi oleh pemain Tengah Gadafi. Diberikan kepada pemain bernomor 10 menangkap ini. Anda menghasilkan tendangan bebas saja bagi sekuat daripada tim El Patra FC. Ya, kita lihat lagi. Wow, kita lihat apa yang terjadi. Baru saja Kairudin Sureh mengakhiri jalannya pertandingan sore hari ini.